Baik Bu Mirsa, untuk pelaporan langsung dari depan gedung STAIN Pekalongan, tepatnya di atas gedung lantai 2 dari Geraha Mahasiswa, ada jurnalis dari Lentera TV kami, Yusuf Mantoro, sedang berada di sana, akan melaporkan langsung dari tempat kita. Bagaimana Yusuf Mantoro kejadian di depan gedung STAIN Pekalongan saat ini? Ya, terima kasih saudara, saya sedang berada di studio. Untuk kali ini saya sedang berada di Geraha Lantai 2, tepatnya di depan gedung IAIN Pekalongan atau masih STAIN ya, karena belum ada peresmian lebih lanjut. Untuk hari ini adalah tepatnya 1 Januari 2017, di mana IAIN Pekalongan telah diresmikan pada nanti pukul 9 pagi. Untuk persiapannya sendiri banyak partisipasi dari mahasiswa, berupa nanti ada berupa sambutan-sambutan, serta juga berupa penampilan-penampilan yang diperkenalkan oleh UKM dan UKK yang ada di IAIN Pekalongan ini sendiri. Gitu, saudara Asia. Maaf Mas Yusuf, maaf menyela ya. Apakah akan ada tokoh-tokoh dari Kota Pekalongan sendiri, misalkan wali kota sendiri untuk datang atau menghadiri acara peresmian tersebut? Ya, untuk tokoh-tokoh nanti yang datang dalam peresmian hari ini, itu kemungkinan sangat banyak sekali, saudara Asia. Pertama, dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kota Pekalongan, seperti Gus Mus ataupun Habib Lutfi, tetap diundang dalam peresmian kali ini. Serta Bapak Wali Kota Pekalongan juga akan hadir nanti menyusul dalam pertengahan acara dalam peresmian kali ini. Begitu, saudara Asia. Lalu, apakah pihak dari IAIN sendiri sudah mengelontorkan berapa dana yang digelontorkan untuk acara peresmian dari IAIN Pekalongan itu sendiri? Untuk masalah persoalan dana yang digelontorkan dalam acara peresmian ini, kemungkinan besar mereka menanggapi bahwasanya ini masih dana sisa dari untuk dana STAIN yang tahun kemarin. Jadi untuk dana IAIN sendiri belum turun karena sampai saat ini kan baru ada peresmian. Jadi belum ada dana yang dari IAIN yang untuk digelontorkan dalam acara peresmian kali ini. Begitu saudara Asia. Oke, terima kasih Yusuf Mantoro yang telah melaporkan langsung dari depan gedung STAIN Pekalongan. Baiklah pemirsa, kita lanjut.